Yang lahir tanggal 15 Januari
1924. Jadi kalau saya ini mulai tahun 2018, jadi sudah 94 tahun. Ibu saya ini memiliki 7 orang putra putri, 5 putra dan 2 putri. Dan saya yang paling bungsu dilahirkan ibu saya pada saat ibu saya berusia 40 tahun. Jadi usia saya dan ibu saya itu 40 tahun. Dari 7 bersaudara kami, alhamdulillah hari ini hampir semua bisa hadir. Intinya juga almarhum abah saya sudah berpulang ke Pusat Menteri 1998 sampai tahun 2005, kita masih tahun 2020. Banyak yang mengatakan bahwa ibu saya adalah ibu yang tertua. Karena dari lahirnya, lahir 2 pemimpin Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara yang sudah berumur 72 tahun ini, ada 20 gubernurnya. Dari 20-nya, 2 itu lahir dari lahir saya. Jadi ini adalah suatu keberkahan bagi kami. Dan juga ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin tidak belum pernah ada dari tadi seorang ibu itu ada 2 pemimpin di provinsi atau mungkin kalau di provinsi lain. Dan tentu kami, tapi tentu dia terus tidak lupa mendoakan anak-anaknya, menasihati anak-anaknya dalam keadaan apapun. Walaupun mungkin dari saya yang sudah sepuluh ini, tentu banyak hal-hal yang bagi kami adalah satu kesyukuran yang luar biasa yang masih memiliki ibu, masih bisa berjumpa, masih bisa menatap ibu dan bahkan juga mungkin dengan Bye.
12 tahun yang lalu. Di sini lah juga dasar dari saya di Semarang ketika jadi jabatan misalnya melalui masa saya berhenti merupakan kepentingan bagi seluruh masyarakat Semarang Utara. Itu saya tentu masih mengingat dari tahun 2000, dari tahun 1998 berada di tempat ini dari tahun 2005 dan alhamdulillah masih bisa juga mengunjungi tempat ini pada hari ini. Salamullah
Thank you.